Ide ini muncul ketika saya merasakan keresahan dengan melihat kondisi anak-anak di lingkungan sekitar yang kurang motivasi dengan belajar atau bersekolah. Adanya pandemi membuat kondisi ini semakin memprihatinkan. Maraknya game online dan hiburan yang dengan mudah diakses hanya dengan genggaman tangan saja. Dan minimnya pendidikan dari kedua orang tuanya serta kondisi ekonomi membuat mereka hanya membiarkan anaknya saja. Kondisi ini membuat saya ingin membuat wadah bagi kenyamanan belajar mereka menjadi tempat bercerita, bermain, dan belajar menjadi tentunya salah ikut belajar bareng mereka. Dan saya niatkan untuk memperbaiki generasi yang akan datang. Bukankah investasi terbaik adalah ketika kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak? Dan wadah ini kami namakan teman belajar. Semoga dapat memberikan perubahan yang nyata nantinya di kehidupan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin.